kata Imam Syafi'i rahimahullah taala naibu zamana wal aibu wa ma zamani kata Imam Syafi'i kita mencela zaman padahal aib itu bukan pada zaman pada diri, tapi pada diri kita sendiri dan tidak ada aib pada zaman kecuali kita sendiri yang bikin zaman itu menjadi aib zaman rusak kenapa karena penghuninya rusak jangan bilang zaman edan enggak boleh bolehnya bilang zaman orang eh <laughs> edan Zaman tidak boleh, karena zaman tidak ada salahnya dia cuma berja, tempat bergulirnya segala kejadian. Maka demikian pula tidak boleh kita tidak boleh kita sandarkan segala peristiwa kepada makhluk-makhluk, ya, pada semesta tidak boleh. Bahkan ketika kita menggandengkan antara Allah dengan Nabi saja, Rasulullah marah ketika ada seorang sahabat mengatakan, Masya Allah wa karena kehendakmu ya, karena kehendak Allah dan kehendakmu ya Rasulullah. Maka Rasulullah marah. Ada suatu kejadian dia ingin muji Nabi. Ingin muji Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat ini berkata, "Masya wa syi'ta karena kehendak Allah sesuai dengan kehendak Allah dan kehendakmu wahai Rasulullah." Maka Rasulullah SAW marah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aja'alta lillahi niddan dalam riwayat Aja'altani lillahi idlan." Apa kau ingin jadikan aku tandingan dengan Allah? Apa kau ingin menjadikan aku saingan bagi Allah? Kul masyaallah wahdah. Katakanlah atas kehendak Allah semata. Atau kau katakan, masya Allah tu karena kehendak Allah kemudian kehendakmu ya Rasulullah. Adapun mengatakan kehendak Allah dan kehendak Nabi maka Rasulullah larang. Karena Rasulullah salam berkehendak. Ya. Ya. Oleh karenanya, terutama ketika kita mengucapkan semesta semesta dalam rangka bersyukur, kita bilang kita sudah berpisah ternyata semesta mempertemukan kita. Kita akan senang ini. Ya, ya. Itu lebih parah lagi karena kita menyandarkan kenikmatan kepada semesta. Jangankan menyandarkan kepada semesta, sandar menyandarkan kenikmatan kepada benar-benar sebab kenikmatan saja itu tidak boleh. Ya, makanya Allah berfirman ya arifuna nikmatallahi tsumma yunkirunaha. Mereka mengenali nikmat Allah kemudian mereka mengingkari. Di antara tafsir para salaf tentang ayat ini yaitu tentang seorang yang orang-orang yang sedang berlabuh di lautan kemudian ditimpa dengan ombak yang besar ternyata mereka naik kapal nahkodanya hebat maka nahkodanya kemudian menyetir kapal dengan baik sehingga mereka selamat ketika mereka selamat di dunia di bumi mereka berkat di daratan mereka berkata kalau bukan karena nahkoda mungkin kita sudah meninggal. type Benarkah bukankah nahkoda sebab keselamatan mereka? Nahkoda sebab keselamatan enggak? Iya. Iya benar, seperti dokter sebab kesembuhan. Tapi yang memberi keselamatan hakikatnya siapa? Allah. Yang beri kesembuhan hakikatnya siapa? Allah. Ketika kita selamat kita bilang kalau bukan karena nahkoda mungkin tenggelam. Itu kalimat sebenarnya tidak salah total ya. Karena dia sebab keselamatan. Tapi sebenarnya yang menyebabkan keselamatan yang hakiki siapa? Allah. Itu pun Allah larang. Allah tegur. Ya arifuna ni'matallahi thumma Mereka tahu ni'mat Allah. Mereka mengingkarinya. Harusnya mereka mengatakan kalau bukan karena karunia Allah. Kemudian dengan sebab nahkoda ini mungkin kita sudah selamat. Ini kita menyandarkan kepada nahkoda yang dia punya kehendak yang dia ahli. Sama seperti orang sembuh. Ketika dia berobat, dia kena kanker kemudian dia berobat, artinya ada dokter hebat, dia sembuh. Maka dia mengatakan, kalau bukan karena dokter ini, mungkin dia sudah mati. Itu siri kecil, tidak boleh. Harusnya dia mengatakan, kalau bukan karena Allah, kemudian dengan sebab dokter ini, mungkin dia sudah meninggal dunia. Padahal dokter tersebut punya kehendak. Dia yang cerdas, dia yang pinter. Itu pun tidak boleh kita menisbahkan karunia kita kepada dokter ter tersebut secara langsung. Tidak boleh. Direct tidak boleh. Harus ke Allah dulu, baru kemudian ke sebab tersebut. Apalagi, kita nisbahkan kepada semesta, semesta yang tidak punya kehendak apa-apa.